Drag act ini kesulitannya pertama adalah ada rembesan liquid di daerah sini. Jadi ketika di piring terasa low power. Nah, ini di sini terlihat sealnya terkeluar ya, seal karetnya. Maka akan coba saya bongkar untuk melihat kenapa kok terjadi low pairing, seperti baterainya itu seperti tersendat gitu powernya ya. Pertama saya lepas dulu adapternya dengan memasukkan atomizer. Jadi saya cabut, ini agak keras. Nah, ini adapternya sudah terlepas karena biasa saya pakai atomizer. Karena biasanya bisa ngangkat atomizer dengan single coil. Ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu untuk membongkarnya. Pertama-tama siapkan obeng kecil, obeng kembang kecil. Kita buka terlebih dahulu dari bagian atas. Di sini ada baut pengunci setelan airflow. Kita buka, jangan hilang bautnya. Terdapat dua buah baut di sini. Kendurkan kedua baut dan lepas. Ambil dengan pinset. Perlahan-lahan, jangan sampai hilang. Bukan hal sama dengan baut di sebelahnya. Baut kedua. Berikutnya keluarkan baterai dari tempatnya. Sudah, maka buka baut dari bawah. Ada dua buah baut dari bawah. Dibuka semua keduanya. Masih ada dua baut di atas, di sini dan di sini ada dua. Kemudian di bawah di sini ada dua juga, penutup tempat tutup baterai. Perlahan karet yang menutup kedua buah baut. Kita congkel perlahan menggunakan pinset. Jangan sampai hilang karet penutupnya, karena nanti akan kita gunakan lagi. Nah, ini terlepas satu, kemudian kita lepas lagi sebelahnya. Perlahan aja, kita jangan sampai merusak karetnya, karena ini nanti tidak ada lagi penggantinya. Setelah karetnya terbuka, di bawah karet terdapat dua buah baut. Kita kendurkan dan kita buka sehingga tutup baterai bisa dilepas. Setelah kedua baut terlepas, perlahan-lahan kita tarik tutup baterai tersebut. Begini keadaannya setelah tutup baterai terlepas. Nampak dari dalam ini sudah menetes, ada liquid yang menetes. Jadi ini nampaknya memang basah, di dalam terendam liquid. Coba dibersihkan dengan tisu. Kemudian kita buka dua buah baut yang di atas. Kendurkan, jangan sampai hilang.
Jika sudah terlepas semua, kita tarik perlahan bagian pegangan yang terbuat dari kulit ini. Di dalamnya ada plastiknya, tarik perlahan seperti ini. Hingga terlepas, hati-hati tombol firing dan tombol volumenya jangan sampai hilang. Nah, seperti ini penampakan dari dalamnya. Ini saya bersihkan dahulu dengan tisu bagian dalamnya yang basah. Tisu juga dikeringkan dengan hair dryer, jangan terlalu panas, dan juga dengan kipas angin. Banyak tetesan liquid di tangan terasa lengket, tapi mungkin di kamera tidak terlalu terlihat ya. Bersihkan dengan tisu, kemudian dengan air dryer, jangan terlalu panas, dan dikipas dengan kipas angin juga bisa. Setelah selesai, kita bisa balikkan posisi pelepasan ke posisi pemasangan seperti semula. Cek dulu apakah masih ada yang basah. Ya, seperti ini kita letakkan lagi ke tempat semula. Jangan lupa pasang tombol firing dan tombol up and down. Kemudian siapkan baut-baut yang tadi dilepas, mur yang tadi dilepas. Kita pasang lagi semuanya. Sudah terpasang kembali seperti semula lengkap, kita bisa gunakan lagi seperti sedia kala. Ya, tadi cara simpel untuk membersihkan liquid dan tutorial membongkar drag X yang firingnya lemah atau low power karena konslet terendam liquid. Terima kasih telah menonton.